kembali lagi kita menuju ke destinasi kedua, mati suasana malam di sepanjang kota Makassar. Dulu sih yang paling rame dulu di sini. Oh iya kan. Gong pertamanya. Lewat Rotterdam. Pernah masuk sini? Belum. Saya cuma ada air mati kalau di sini. Nah, habis itu goreng-goreng. Susah kami enggak di dalam sini. Kemana kah kita? Oh, ombak kafe nelayan ternyata. Hah? Dari samping tadi. Terserah. Gak ada di box. Video ini. Oke, kita akan masuk. Oh. Saya sering oke deh. Lihat kapal perang. Ini mengingatkan kita di Python ini kayaknya. Suasana di pinggir. Asik keras. Itu berapa? Jangan lupa di subscribe ya. Ini menu-menunya. Iya. Cerdas. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih Pak ya. Ini kayak Piala Dunia ini. Iya kayak ini itu ya. Iya. Dari di belakang kita ini adalah kapal pelabuhan. Kalau malam gitu. Ini free. Dia punya selada, sambalnya bermacam-macam. Sambal pete, ikan bakar, kangkung. Untuk malam kedua kembali lagi kita menikmati sari laut Mbak Atun. Hangat. Oke, terima kasih. Sudah lengkap nih, Pak. Oke. Ikan bakarnya, selada, free, sambalnya. Oke deh. Oh no, pengunjung. Lanjut lagi, selesai isi kampung tengah menuju ke pelabuhan. Makassar. Kita mau masuki. Melapor dulu. Iya sini. Sana lewat sana langsung masuk ke gedung. Jadi melapor dulu sini. Oh langsung lewat tangga berarti ya. Lewat tangga.